23. 23. Wih, anaknya 2. Ini ID-nya rare banget, teman-teman. Adapun di nursery kadang nggak mau dikeluarin. Ini mau nih, teman-teman. Harganya masih luar biasa. Karena ini mutasi dan ID-nya jarang. Iya. Di sini gimana? 350.000 aja. Pak Haji, di luar 1 juta. 1,5, Pak Haji. Iya. 350 aja nggak apa-apa. Berapa? Ini kan, Pak Haji. Iya. 250. Iya, 250.000 aja. Eh, sama nggak sih sama yang lagi viral? Sama. Ya, iya, kecil. Iya itu potongan-potongan dari ini. Masa? Iya. 4 juta Pak Ji? Biarin orang-orang jual. Biasa kita jual 3 juta biasanya. Iya, di 2,5 paling murce ya. Iya. Agak size-nya nggak segede gini malah. Delima ya? Delima. Cepet bumi nih Bu, yuk yang beli boleh dinamain sendiri. One seat, one pot ya? Iya. Jadi nggak ada yang lain yang punya nih, cuma teman-teman aja kalau teman-teman punya ini. Kalaupun ini kejual Pak Haji udah nggak punya. Nggak punya, nggak punya. Red Apollo ya? Yes. Yang rare banget dan ini tuh banyak banget yang minatin teman-teman. Nggak ada yang punya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Aduh, walaupun cuaca hujan ini aku tetap semangat nih memberikan informasi untuk stok dan update harga terkini tentang Aglonema. Tapi teman-teman pasti penasaran nggak sih ini dari mana? Di mana sih, Ma? Ih, pasti yang lain udah pada tahu, tapi kangen kan ada lagi di sini di Aglonema Bojongsari. Wow. Lihat dong ya, ini aglonemanya melimpah ruah. Ini cocok banget buat teman-teman waktunya borong aglonema dengan harga terjangkau. Aglonemanya memukau. Sampai epetan. Oke deh teman-teman, tapi sebelum mulai video jangan lupa ya teman-teman buat selalu support channel aku dengan cara like, comment, share dan subscribe. Yuk kita review. Kali ini aku lagi di tempatnya Aglonema Bojongsari yang selalu di request sama teman-teman nih, ditungguin kapan sih kesini nih. Kali ini aku datang langsung ketemu sama ownernya. Widih, Pak Haji apa kabar? Alhamdulillah sehat ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat apa tuh? Dari Herlina. Kita ketemu lagi ya. Udah lama nih kita nggak kemari-mari. 5 bulan teh. Ya Allah, jadi kagak enak nih kita. Di KT pakai sarung biar ada promo. Ah. Kagak ada sarung juga kagak pakai promo ya. Iya. Kita promo tiap hari teh. Oh, tiap hari. Tiap hari promo. Ya, jadi kalau teman-teman mau datang ke sini mah datang aja. Iya. Alamatnya di ada sih di map ya. Ada. Aglonema Bojongsari, jadi teman-teman enggak bakal nyasar langsung nyampe ke sini. Tapi kalau misalkan yang jauh enggak apa-apa, gampang banget tinggal di screenshot aja tanaman yang teman-teman suka, langsung kirimnya ke nomor yang ada di bawah ya. Nanti aku cantumin. Nah, jadi kita mau mulai dari mana nih, Pak Ji? Kita dari ujung aja teh ya. Dari ujung? Iya. Oke, yuk, kita ke ujung yuk. Oke, dimulai dari apa? Ini ada pohon gede nih. Mana? Susan. Susan. Boleh enggak? Boleh lah, teh. Oh, boleh ya. Iya. Bagus soalnya. Iya. Tuh, ini ada Susan Rimbun Gedai. Ini udah local kayaknya ya? Ya begitulah teh. Ya begitulah. Berapa ini? 175 aja teh. Cepet 75. Okay. Ya, teman-teman, ini tidak perlu ditawar, harganya udah bercida bang-bang. Oke, okay. Lalu White Rose ya? White Rose, ya. Okay. Yang murah-murah dulu. Untuk stok tanya berkala ya, teman-teman ya. Ini harganya berapa? 90.000 aja teh. 90.000 dapat White Rose gede. Wadidaw. Ini jarang nih. Oke. 90.000, ayo buruan. Mumpuk. Wih, Aladinnya gede-gede amat. Warnanya juga udah pada keluar ya. Iya dong, teh. Iya dong. Harganya gimana nih, Pak Ji? 60.000 aja, teh. Aladin? Iya. Ya udah. 60.000. Stoknya banyak. Alhamdulillah. Jadi, oh kalau di sini teman-teman diingetin lagi kalau teman-teman beli lebih dari 10 atau 100 pun ada ya? Ada. Ada, nanti yeah. Akan ada harga berbeda dong? Pasti teh. Pasti ya. Nah ini ada Andini, tapi dia rumpun 2 ya? Rumpun. Asli rumpun? Rumpun, Atata rumpun. Oke, okay. Berapa ini? Ini kita kasih berapa ya? 55.000 aja teh. Ini 2 isinya? Iya, 55.000. Oh ya udah tuh, like kalau begitu. Juta. Iya tuh 55. Kita mau tawar 102 tapi ya masa iya isinya udah 4. Aduh, ini green? Ini green lemon teh. Lemon. Isi rumpun banyak teh. Iya ya, yang aku pegang aja 6. Jadi random lah ya random. Kalau untuk rumpunnya yang jelas rumpun. Harganya bagaimana? Biasa kita jual kan satunya 150 teh. Satu batang. Satu batang. Ini 6. Ada 6, ada 4, ada 5. Oh, iya. Kita bicara 4 deh paling kecil iya. Ya.
Ya udah, samain aja teh, 150.000 juga. Gimana? Udah ngitung mati. Jadi harga satu dengan harga rumpun. Rumpun sama. Sama. Cepet 50. Iya. Aduh, oh susah masih ada di situ ternyata. Ini stoknya ya, teman-teman ya. Jadi makanya mau lebih dari 10 pun ready. Ini ada green papuma. Green papuma rumpun 4. 4, 3 minimal. Jadi kalau yang 3 gede-gede, kalau yang 4, yang 2-nya kecil biasanya. Ini harga berapa? Ini kita kasih 125 aja teh. Cepet 25 green papuma rumpun. Rumpun ya. Yes. Oke. Okay. Aduh. Naik. Sendu ya? Sendu. Aduh, senang duit. 1 2 3 4. 4. Warnanya juga ini mutasi ya. Biasanya kan hijau yang pekat. Kalau ini mah enggak nih, ada warna pink-pinknya. Berapa, Pak Ji? Cepek aja teh. Oh, cepek. Tentu tuh. Iya, udah. Rumpunan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Udah. Lalu nih teh. Apa itu? Aduh, nih. Pohon apa ini namanya? Permata sari teh. Kok warnanya ngepink sih? Iya, permata sari. Mutasi teh. Biasanya kan warnanya di golden ya, pas iya. Mutasi. Kok ini udah ngepink, teman-teman? Rumpun 2 harganya gimana, Pak Ji? 150.000 aja teh. Cepek 50 rumpun 2. Nyengir lagi kameramen. Yes dong. Biasanya aku yang historis mah. Iya. Buat liputan hari ini pasti bunda-bunda di rumah yang historis. Ini Aladin. Aladin rumpun. Rumpun juga teh. Rumpun 3 ya. Ini ada yang 4 sih, tapi kita bicara yang 3. Harganya gimana? Cuma sisanya emang stoknya cuma 2 teh. Oh gitu. Iya. Berapa dah? 150 juga deh teh, enggak apa-apa. 150. Beli 2 kurangin lah, orang tinggal 2. Ya gampang. By WA aja. Iya. Takut mengerikan nanti. Oh, yes, yes. Cuma urusannya belakangan. Lalu. Ini Andini yang. Nah, iya. Coba Pak Haji bagaimana ini perhitungannya coba. Tadi yang isi 2 55. Mm-mm. Yang sendiri gimana? Ini. Ini kasih 40.000 teh. Kalau ambil 3 cepek. Oh. Suka dituin malu. Itu pada ngambilnya rumpun 2. Oke, stoknya aman nih sampai ke sono ya, sebalik. Dan ini ada Angel Heart. Angel Heart ya. Benar-benar ya. Warnanya pinkish banget, menor. Harganya gimana yang cantik ini? 75.000 teh. Oh, 75 dapat Angel Heart warna menor. Ini rimbun-rimbun ya. Rimbun-rimbun teh. Stoknya ya lumayan juga, masih ada. Nah, ini teman-teman kalau mau, teman-teman nanti di rumah ganti pakai pot akar warna putih. Yo, cakep ya. Cantik ya. Baru keluar. Iya. LOD. Ini warnanya. Wow. Biasanya nih kalau kita dapat yang warna begini dibedain nih harganya. Ah, sama aja teh. Oh, di sini sama mah. Aja. Berapa dah? 50.000 aja teh. Oh, gocap. LOD. Back of diamond ya. Iya. Ini jangan nanya kenapa ya. Ini screenshot aja ini mah. Gocap soalnya. Aduh. Nih, ada itu pastel ya? Ceria mutasi teh. Oh, ceria. Oh, dia enggak pernah sedih berarti. Iya benar, biasanya hijau ya? Iya. Oh, ini warnanya agak mutasi, harganya berapa, Pak Ji? 110 aja teh. 110 ribuan aja nih, ID-nya ceria. Warnanya tuh pastel banget. Mantap. Tuh orange. Sip. Ini kalau yang gini tetap disebutnya mutasi? Mutasi teh. Aslinya tuh hijau banget teh. Oh, pekat. Pekat ya. Nah, kalau kesini boleh? Boleh. Apa ada pink sunset? Jelek itu mah teh. Oh, ya coba pilihin yang bagus aku. Pilih yang bagus teh ini teh. Oh, asik. Tuh dipilihin teman-teman, enak sama ownernya langsung. Nih, pink sunset warna menor harganya berapa? 45.000 aja. Bujuk, 45.000. Ya udah mau. 45.000. Yes. Bujuk warnanya nembak ya. Boleh lihatin lagi, Mbak. Oh, boleh. Tuh. Warnanya menor, daunnya rimbun. Tuh, warnanya ngeping-ngeping tuh. Nyari di mana? Coba. Biar teriak-teriak bunda-bunda di rumah. Wah. Ampun gitu ya. Ya masih ada lah uang gajian, mah kemarin kan baru gajian. Aman. Masih aman lah. Aman ya. Lalu kemana nih? Nih. Oh ini mah Ruby Garuda ya? Iya. Nah teman-teman kalau aku saranin kalau teman-teman mau beli Ruby Garuda minimal 3 biar cantik di groupingin. Oh iya. Bener. Ini udah. 103 aja teh. Oh ya udah 103 tuh. Kagak sih minimal 3 mendingan cepet 3. Cepet 3. Ini stoknya banyak ya. Kalau digrupingin. Iya benar jadinya apa namanya teh? Menutupi kekosongan. Menutupi kekosongan. Nah, ini kerimbunan. Oh iyalah, keributan. Yang penting enggak keributan ya. Ini ada Wulandari.
Nih, wulandarinya menor begini, Pak Haji. Coba harganya bagaimana? 90.000 aja. Aduh, 90.000. Wulandari 90.000. Terikinimu sedunia kewat ini wulandari. Boleh dilihat. Aduh. Tanian teh ini teh. Oh iya. Tanian. Tanian sendiri. Anak katanya sekarang sama wulandari. Aduh. Lalu. Ini eksotik boleh enggak? Boleh. Tuh, warnanya bagus. Berapa nih, Pak Haji? Red eksotik. 70.000 aja. 70.000-an. Cakep-cakep. Oh, ah, stang pendek, daunnya rimbun-rimbun, warnanya merah. Hmm. Oh, hai, lalu sok. Mana ya? Apaan lagi ya? Inilah. Grasping. Apa tadi saya nanya, kok nggak ada yang melenduk-lenduk? Abislah dipilihin seller. Iya bener juga ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau milih ini kan stoknya banyak. Banyak teh. Boleh datang langsung ke sini ya. Ini harganya berapa grasping? 40.000 teh. 40.000-an doang. Grasping ya. Cepet iya. 3. Asik. Asik. Udah langsung dok komen lagi. Asik. Eh, soalnya gede-gede stoknya nih. Oh. Kan kalau grasping mah jackpot ya, kadang jadi mahal grass. White Legacy. Berapa nih? Ih, warnanya udah gading. Coba. 45.000 aja. 45.000. Saya tidak sanggup berkata-kata. Saya ingin membeli kalau begini. 45.000. Kalau kemarin ada yang nanya tuh di komen, teh ngeliatin aglo mulu tergiur nggak sih? Tergiur, bunda. Apalagi kalau harganya begini tergiur banget. Yuk kita kesana teh. Oh kesana, hayu atuh yuk. Nih ada Progen yang warnanya bule-bule. Tuh rimbun juga ya Pak Haji, ini tinggi. Harganya berapa? Cepet 3 teh. Oh, cepet 3. Kalau satu 40.000. Tuh mendingan beli 3. Cepet 3. Gede loh ini. Bukan warnanya juga mutasi-mutasi teh. Si tulangnya tuh bagus ya. Yang sudah bule-bule bukan yang ijo-ijo. Udah cepet dapat 3. Cinderella ya. Cinderella mah daunnya lebar. Ini apa, Cleopatra? Cleopatra teh. Oh rimbun nih. Berapa Pak Haji? Dan harga cepet jadi 70.000 aja. Wow. 70.000 Cleopatra gede-gede. Potongannya tuh 30.000. Ih mantep loh. Kalau pohon tromosan tuh dapat potongan 30.000 tuh banyak ya. Banyak ya? Iya. Si Dream. Nih, si Dream teh. Ini juga bagus. Iya. Tuh, warnanya menor, tinggi-tinggi, harganya berapa? 40.000 aja. 40.000-an. Si Dream. Tuh, murah meriah teh. Banget. Coba kalau teman-teman, aku lagi saranin lagi kalau Sweet Dream tuh, kalau apalagi yang stang panjang, yang batang-batang panjang mending di groupingin. Grouping, ya. Ya. Cakep. 80.000 lah dua. Next ke kemana? Itu tuh dot cream? Boleh. Oh, sekalian ya. Berapa itu dot cream? Jual paket aja teh ya. Oh, boleh. Cepet 3. Oh, cepet 3. Iya. Tuh. Pokoknya cepet 3, satunya 40 ya Pak Ji ya? Iya, boleh. Oh. Cuman kalau misalkan kata teman-teman, ah aku mah nggak pengen satu ID, pengennya di 3 ID. Boleh. Satu. Boleh. Yang penting harganya sama. Boleh. Oke, kalau ordernya langsung keluar, boleh. Cepet ini, aku lihat gendis warnanya malah renwar begini. Berapa ini Pak Ji? 80.000 aja teh. Wow, gendis? Iya. 80.000. Under cipi. Nyari di mana? Udah di aglonema belum cari ya, Mang. Nyari gendis ini. Ya memang harganya memang udah begini, mau gimana lagi teh. Nih ada satu nih teh, ini. ID baru. Apa Jennifer. Itu? Oh, iya benar-benar sempat lihat juga di seller-seller nih, ada yang punya ID beginian nih Jennifer. Harganya berapa? Jennifer kita kasih 200 teh. 200.000. Tuh. Jadi ya. Dia gradasi warnanya cakep ya. Ada goldennya, terus ada merahnya juga, teman-teman. Tapi stoknya terbatas. Enggak ada memang teh, cuma sedikit. Iya. Ini Portun apa? Iya, Portun. Oh, benar. Portun. Tuh, gede-gede banget teh. Oh, berapa dia? Cepek aja. Cepek. Portun montok-montok gede cepek. Lihat lagi coraknya. Oh, boleh tuh. Warnanya ada pink-pink loh. Bagus ya? Bagus. Sip. Lalu yang di atas enggak? Yang di atas boleh nanti. Lalu ini dulu lah, enggak apa-apa. Nonton ya, teh. Peter Pan. Bener ya? Iya, lipstick Greg. Oh, lipstick Greg apa Peter Pan? Iya, Greg juga. Oh, iya. Ini lokal nih, teh. Bukannya impor, teh. Oh, lokal. Lokal. Berapa ini, Pak Ji? 50.000. Iya. Padahal lokal.
Kalau ambil 3 kita kasih 4-5. Berarti 13-5. Heeh. Gitu ya. Ya Allah, mikir lagi. Per 3 pot. Gimana sih? Iya, iya benar. Ya gitu dah. Oke. Malum lagi pembagian otak terakhir. Jadinya Lola. Nih, ada green Godzilla. Bukan. New Susan Tricolor. Oh, iya, soalnya sekarang ini sama Godzilla hampir mirip. Nah, Godzilla ada di atas teh, ntar. Oh, gitu. Iya. Ini berarti New Susan Tricolor. Iya. Berapa? 175 teh. Oh, cepet 75. Heeh. New Susan ya. Iya, tapi memang New Susan itu asalnya dari sini loh. Nih kalau udah itunya keluarnya begini tuh teh tuh. Oh bagus ya. Tuh. Kalau udah mutasi full. Full ya. Lama-lama begitu warnanya. Alah. Tuh teman-teman. Tadi aku lihat Starbucks. Starbucks. Boleh nggak? Starbucksnya begini teh, ijo-ijo teh. Yang gede. Yang gede begini. Iya. Tapi budek gitu ya. Iya. Udah. Tapi teman-teman gak usah khawatir, SB pun warnanya budek bisa. Ini contohnya ini. Ini juga kayaknya bisa begitu. Nah. Tuh. Proses aja ya. Nah, proses aja sih. Kalau mau yang gede masih hijau banget, kalau yang udah ada warnanya gak terlalu besar. Iya. Harganya berapa? Yang ini 700, yang ini 600 teh. Tuh. 600. Hmm. 700. Okay. Sikat. Tapi lain cerita kalau segede gini warnanya menor semua. Iya. Di atas 1 juta bisa jadi ya, Pak. Bisa. Naik ini. Tadi aku nanya ini apa sih? Leopard. Oh, leopard. Iya. Mana corak macannya? Dari Thailand namanya itu teh. Oh, gitu. Bingung nyariinnya ke mana. Ini harganya berapa? 400 teh. Biasa kita jual 750 biasanya. Oh, ini masih koleksian berarti. Koleksian ya. Leopard harganya 400.000, teman-teman. Pantes dari tadi kamu bilang cantik. Iya. Aku tadi dicakup apaan ya gitu. Sama itu tuh tadi tuh aku lihat. Pokoknya pertama masuk ke sini ini sama itu. Emang pohon cakupnya agak bohong. Rinjani. Iya, apa kabar sekarang? Nih Rinjani nih. Enggak apa-apa teh. Iya, enggak apa-apa. Nih. Gede-gede rata-rata pada bawa anak sih, cuma ya begitu. Tuh, ini ada yang udah keluar calingnya. Tuh. Tapi ini pun udah siap tani ya, yeah. Karena akarnya udah banyak. Berapa harganya? 225 aja. Wow. 225. Teman-teman enggak usah komentar ya. Pokoknya langsung di screenshot aja buat yang teman-teman yang belum punya Rinjani dengan harga yang sangat-sangat ekonomis. Tuh, gede banget tuh teh tuh. Karena ini size-nya size besar, 225 aja. Ini hitungannya stok sedikit ya. Iya, benar. Benar. Karena harganya ikinimis, stok kayak gini pasti otomatis rebutan. Jadi buru-buruan, jangan nungguin nanti sore. Habis langsung. Wulan. Ini sama nih, masih koleksian. Cuma warnanya makin cakep ya, Pak Jitra. Iya. Dia bisa nge-pink. Tadi kan warnanya agak golden. Harganya berapa? 400 aja, teh. 400.000. Koleksian harganya di 400.000, ID-nya Wulan. Cuman punya karakter daunnya ini yang warnanya nge-pink. Cantik ya? Biasanya agak menggolden. Nah, lalu ketemu lagi sama... Ini boleh? Boleh. Golden Boy? Boleh. Berapa Golden Boy? Golden Boy 150.000 aja deh. Coba 50 aja deh. Iya deh, kalau begitu saya mangut. Like kalau gitu ya. Ke ini, Cochin White enggak? Enggak teh. Enggak. Ini. Mana tuh di mana? Gerhana. Gerhana teh. Moonlight Gerhana berapa? 250 aja. 250.000. Stok terbatas ya. Stok terbatas loh. Mana mah gede ya. Itu gede banget. Ini tuh asri. Dia asli budek. Enggak, emang ada yang varian, kenapa jadi budek? Ya Allah. Seandainya teman-teman mau nih asri yang varian, boleh? 250.000 aja. 250.000. Murah. Iya. Oke. Lalu. Oh, ini widuri yang blorok ya? Iya, blorok putih. Blorok. Oh, widuri blorok. Blorok. Berapa ini? 250 teh. 250.000. Ini yang blorok white kan, Pak? Iya. 250. Iya, 250.000 aja. Sama nggak sih sama yang lagi viral? Sama. Yang lagi viral? Iya, iya itu. Potongan-potongan dari ini. Masa? Iya. 4 juta, Pak Ji? Biarin orang-orang jual. Kan ambil satu. Ada berapa ini? Cuma sedikit ya, stok cuma 3. Cuma 3. Cuma 3. Aku ngambil satu ya. Hitung bonus buat hari ini. Iya, ayo. Iya. Tapi ini taniin. Jadi kalau bentuknya kecil kan kelihatannya jadi bagus gitu. Emang prosesnya lama. Lalu kemana lagi kita? Aku ngikutin Pak Ji deh. Yuk. Ada Cochin Brownies warnanya cakep. Brownies. Yeah,
Berapa ini? 2,5 aja. Gede. Gede banget. 2,5. Gede. Warnanya bagus. Okay. Udah lokal. Ini apa? Agop. Oh, kocin agop. Nah, harganya berapa? Itu kasih 350 teh. 350.000 size gede ya. Agop. Iya, kocin agop. Gede lagi mah. Iya. Tuh. Mantap. Lalu apa lagi? New Grand Big Mama. Berapa? 150 teh. Cepet 50. Sikat nih. Ada di pack daun tapi daun bawah ya teman-teman, jadi nggak ngaruh, bisa diambil aja. Oh. Oh. Ini apa sih? Cek banget. Tahu tuh teh. Ya, ini yang... no-name semua nih teh. Oh, yang punyanya iya. Juga nggak tahu. Ini, BML. Ini black BML berapa? BML kasih 175 aja. Cepet 75. Black Monmet ya. Iya. Boleh. Lokal teh. Ya. Iya, mangkok ya. Sip. Lalu Sweet Platinum. Mana Sweet Platinum teh? Nah, ini depan mata pagi. Oh iya. Berapa? 150.000 aja. Cepet limpul. Ini Miss Wadidaw Selalala ini mah pokoknya mah. Tuh. Cuma satu tapi ini rebutan ya. Ayo. Banyak teh. Oh, ya Allah. Banyak. Salah gitu. Ini teh Jaskia. Jaskia. Nah, Jaskia tuh emang varian cakep banget ya Pak Ji ya. Karena gradasi merah sama si hijaunya tuh justru ngeblur. Iya. Berapa ini? 125. Agak nih murah. 125 aja Pak Ji. Iya. Pak Ji cepet 50 kali. Cuman kita doang yang dikasih harga murah pengen mahal. Lalu nih. Yellow Catherine. Yellow Catherine atau Dewi Kunti atau apalah. Ah, Dewi Kunti serem banget namanya. Iya. Yellow Catherine aja. Iya, bagusan ya. Harganya berapa? 125 teh. 125.000. Mm-hmm. Jadi dia tuh ya teman-teman nanti kalau sudah full mutasi warnanya justru kayak gini nih. Bisa cakep begini. Teh. Iya. Bisa begini. Hilang bercaknya ya, Pak. Iya, hilang. Soalnya aku pernah ngelihat. Cuma memang Yellow Catherine dari sini sumbernya. Iya, dari sini. Itu di atas ada? Jelek teh, ada di atas. Ini, tiara? Tiara boleh. Nah, stang pendek ya teman-teman, warna oke, harga yang berapa? Kasih 90.000 aja. Tiara, 90.000, iya. Ini yang merah ya? Iya, tuh belakangnya juga menor. Dah, cukup tersenyum dan screenshot ini mah. Wajib hukumnya. Kos teh? Kos, King of Siam. Iya. Queen. Berapa? Oh, Queen. Berapa ini? Ini cepek teh. Cepek. Queen of Siam ya. Queen of Siam cepek. Oke. Okay. Ini orang bilang sekarang namanya diganti katanya teh. Odelia Pinot. Odelia Pinot katanya. Emang tadinya apa? Rindu. Katanya berbeda Rindu sama Odelia Pinot. Ya biarin lah makanya. Iya. Jadi ini namanya? Ikut aja Odelia Pinot lah. Odelia Pinot. Harganya berapa Pak Ji? 110.000 aja. 110.000-an aja, buruan. Ini masuk banget buat jual lagi. Odelia Pinot ya? Odelia Pinot. Yuk, seller-seller. Iya, merapat ini mah. Enggak seller juga enggak apa-apa, merapat mah merapat aja. Udah enggak ada lagi teh. Pindah ke atas ya. Oke, yuk ke atas yuk. Oh, yang gede-gede nih pohon ini. Ini Ayu Green. Ya, Ayu Green teh. Bawa anak, 2. Bener ya? Iya. Anaknya 2. Kasih 400.000 aja. 400.000 dapat Ayu Green di rumpun 3 karena anaknya 2. Gede ini ya. Gede, warnanya juga bagus tuh. Iya, ada yang mutasi nih Pak Ji, tapi dia enggak punya anak. Mm-mm. Harganya sama apa berbeda? Beda. Oh, beda. Berapa? Lebih murah. Tuh? Itu 300.000 aja. 300.000 size gede dapat Ayu Green yang bule. Anak mah pasti keluar. Iya, anak mah ngikuti nanti juga. Nih, gede banget teh. Red of Sumatra White. Induk ya. Induk, pucuk barunya nembak banget, harganya gimana? 1,5 teh. 1,5 juta. Mm-hmm. Tuh, rimbun ya, post white loh, gedai. Oke. Okay. Oke, seksi pink. Seksi pink boleh. Berapa ini seksi pink? Itu kasih 350 aja teh. 350.000 size jumbo. Jumbo banget. Wadidaw sialala. Banget. Ini apa dia? Ebony mutasi teh. Oh, ebony mutasi di rumpun 2 ya? Rumpun 2 ya. Oh, pantesan warnanya cantik ya. Ternyata dia mutasi. Berapa harganya Pak Ji? 500 teh. 500.000. Rumpun 2 orisinil rumpun. Oke. Okay, lalu Artis Gold Star.
makin kesini warnanya makin cakep. Tulangnya yang bikin mewah, harganya berapa, Pak Ji? 800, Teteh. 800 ribu, udah dapet Ghostar yang gede. Aduh, teman-teman, sikat pasarannya masih 1,5 untuk segede gini. Sip, soalnya nggak banyak yang kayak gini nih. Cuma ada satu. Ah, satu. Ya udah, cekrek-cekrek. Jedor. Nggak akan lama ini, satu detik hilang langsung. Next. Nih. Harley Quinn. Harley Quinn segede-gede gaban, Teh. Iya, gede. Warnanya juga tuh, mutasi semua udah. Oh, orange-orange ya? Iya. Berapa ini, Pak Ji? 75 aja. Oh, 75. Badal barijeng jumbo, 75. Tuh, ya. Untuk stok manis, sebelah sini nih, lihat. Banyak lah, lumayan dah ya. Ada, cuman, ada. Cuman gak tahu kalau peminatnya lebih banyak juga kan. Masih banyak stoknya, Teh. Oh, alhamdulillah. Itu sama Peter Pan. Sama Peter Pan. Ini nih. Oh, boleh. Oh, Rianita. Ada Rianita nih, teman-teman. Ini Rejani sama kayak yang tadi harganya? Ini biarin buat bibitan lagi. Oh, gitu. Berapa ini, Rianita? Ini Rianita kasih 200 lah, Teh. 200 ribu? Iya. Makanya semenor ini. Size-nya gede, yes. Yes, teman-teman, yes. Pak Haji, tapi saya lihat pohon ini cakep banget. Mana? Tuh. Mana? Ini. Ini buat Teteh aja ntar. Jangan ngiri ya. Apa dia? Oh, Hot Lady. Hot Flaming. Flaming ya. Hot Flaming harganya berapa? Bawa anak nih? Iya. 175. Wow. Waduh. Bawa anak, Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Sampai langsung, oh, sumpah. Waduh, gitu. Pokoknya ini mah, kalau nggak merapat, rugi. Rugi. Terakhir saya liput 225 nggak bawa anak, ini bawa anak sampai 75 semua, aduh. Ngeliat lah ya, kalau ekspresi kita langsung agak on dikit, tau lah ya. Nih, ah, cakep banget. Monletnya gede. Ada sektorannya, teman-teman. Berapa ini? Itu. Yang gede-gede begini. Iya, gede banget ini, Pak Ji. Tapi nanti saya cek dulu akarnya ya, sebelum dikirim kalau itu. Ini kita kasih di 250.000 aja. 250.000. Nanti dikonfirmasi. Oh, banget gede. Lalu ini Dewi. Rinjani. Rinjani, Teh. Oh, Rinjani. Rumpun 2 ya. Berapa ini? 500.000 aja. 500 ribuan aja dapat 2. Tuh, segede apa tuh? Segede-gede ya. Iya. Tuh. Pak Ji, bagaimana? Yang tadi 225. Saya lebih besar ini. Oh, iya. Tahu sausnya jauh, Teh. Kirain tuh Dewi apa nih? Dewi Anjani. Iya. Ada tuh satu lagi. Nah, ini yang namanya Godzilla, Teh. Oh, perbedaannya apa sih, Pak Ji, sama Susan? Dia mangkok, kalau ini melenuk. Oh, ini. Iya. Berbeda. Karena kalau awama kan kelihatannya mirip. Iya. Tapi ternyata dari bentuk daun, teman-teman. Kalau Godzilla berapa? 200.000, Teh. 200.000. Karena ini sasnya juga memang lebih besar ya. Iya, lebih gede. Oke. Okay. Berarti untuk harga sebenarnya nggak beda jauh ya? Mirip-mirip lah. Iya. Lalu? Lalu, ini nih, Teh. Apa tuh? Oh, ini. Mekarsari? Mekarsari. Berapa Mekarsari? Oh, ada di pack daun, tapi di rumah daun tua sih. Daun tua. Berapa? Ini kasih 425 lah, Teh. Wow. Gede tuh, segede gaban tuh. Memang ada daun-daun sobek, cuman kalau kayak begini pakai buat indukan atau enggak buat dicacah ya. Tapi enggak tuh, kalau mau di ini masih banyak tuh daunnya tuh. Iya, benar ya. Tuh. Gede banget. 425 aja. 425. Iya banget. Nemu. Udah, Teh, ke bawah aja. Nemu Teh Wila Sandres. Mana? Ini. Itu ya boleh dah. Ah, boleh. Iya, Pak Ji, mah apa sih dilewatin? Tar dulu. Oh, iya. Itu aku tahu itu cinta Laura kayaknya ya? Enggak, Teh Wila lagi. Oh, Teh Wila ya. Berapa ini? 250 aja lah. Tuh kan. Nemu-nemu juga harganya lumayan ya, 20.000. Endul enggak tuh? Dapat Teh Wila Sunrise. Kalau itu udah sunrise karena warnanya udah golden. Gitu. Nih, ada kembang joyo nih. Ah, joyo. Namanya kembang joyo. Mm-mm. Kok aku baru tahu ya? Pak Eko yang nama ini tuh. Ada yang pada bawa anak tuh. 300.000 aja, Teh. 300.000. Namanya aku pikir dari jauh kelihatan kayak seksi bag. Iya. Karena belakangnya juga memang ada merah-merahnya iya. Kan seratnya aja yang kurang rapet. Kembang joyo. Berapa tadi, Pak Ji? 300, Teh. 300.000. Berarti versi murahnya dari seksi bag. Seksi bag ya. Inilah sekalian. Mana jelek-jelek? Pada mau bagus. Lalu ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Teh. Oh ya udah. Yang paling bawah sekarang. Oke, ini katanya Cleopatra White rumpun. Iya, rumpun. Harganya berapa? 100.000 aja. Cepek. Iya. Ini rumpun 3 nih. Cleopatra White. Yes. Rumpunan tuh. Ada bibir Rinjani. Ya siapa itu nongkrong di situ?
Udah dipisahin itu. Oh, udah dipisahin. Takutnya orang. Ini punya abang bukan, Bang? Bang, punya abang bukan? Rinjani. Bukan, biarin aja. Oh, pagi nggak mau sel. Sel boleh lah. Bonus buat teman-teman ya. Iya, heeh. Oh, rumpun 2. Iya. Mana itu? Heeh. 150 aja teh. 2. Uhuy. 150 bonus buat teman-teman. Enggak buat teman-teman. Ini teh ada apa teh? Kom magenta. Berapa, Pak Ji? Itu rumpun kita kasih cepetan deh teh. Wow. Rumpun 2. Iya. Tuh. Ih, bagaimana ngakulasi? Mana gede-gede banget ini? Iya. Biarin enggak apa-apa teh. Oh iya benar. Buat teman-teman. Buat teman-teman. Iya. Soalnya kan saya teman-teman mulu bahas saya beda nanti. Soalnya teh saya kan liputannya belum tentu 3 bulan sekali. Curhat. Pak Haji mah jangan begindang apa. Kan Pak Haji tahu kondisinya. Iya. Ini ada black maroon. Black maroon. Tuh. Harganya berapa? 50.000 aja teh. Ah, gocap, katanya tuh dapat black maroon, montok-montok. Seger-seger. Yes. Oke. Okay. Udah seger banget teman-teman. Tuh stoknya mah banyak, alhamdulillah tuh. Anu kom-kom, bener ya? Mm-mm. Ini berapa Pak Ji? Kalau 190, kalau 2 pego. Wow. 2 aja sekalian. Wow. Iya. Pego. Wow, wow. Ini masih gurih. Ini nggak banyak ya? Stoknya cuma ada 4. Jadi teman-teman buru-buruan. Oke. Pasti pada ngambilnya langsung 2-2. Karena bedanya jauh. Masih ada lagi di atas no teh. Oh, aman. Aman. Nih ada RHCP atau Red Hot Chili Pepper. Mm-hmm. Warnanya glowing-glowing. Ini juga udah seger banget, tegak. Berapa? 90.000 aja. 90.000 dengan size yang besar ya. Karena biasanya RHCP agak tidur kalau siang. Ini enggak nih, tegak. Mm-hmm. Cuman ini lagi-lagi ganti pakai pot putih, cakep ya, pot 13. Nih ada mutasian satu nih teh. Oh, pink marble ya. Tuh, pink marble. Pak Haji ini kan masih harganya masih luar biasa. Mm-mm. Karena ini mutasi dan ID-nya jarang. Iya. Yeah. Di sini gimana? 350.000 aja. Pak Haji di luar 1.000.000. 1.5 Pak Haji. Iya. 350 aja enggak apa-apa. Ini ada berapa? Cuma ada 2. Heeh. Soalnya ada satu lagi. Ya Allah. Tuh bonus buat teman-teman ya. Udah ambil semuanya 3. Satu murah banget. Satu juta orang-orang. Oh iya, merah. Oh iya Pak Haji. Naik ah sebentar. Pilihin teh yang bagus teh. Ya ini bagus-bagus tapi. Iya. Bule-bule. Tuh. Berapa nih? 40.000 dah. 40.000. Emerald. Ngasih ini mah. Emeraldnya lucu-lucu, montok-montok 40.000. Warnanya juga cakep-cakep teh iya, nih teh tuh. Iya, bule-bule ya. Tuh. Warnanya tuh nggak ada hijaunya. Asal mau milihin ini serak banyak banget teman-teman karena ini tuh termasuk aglo yang best seller ya untuk si Emerald. Turun heula, turun liputan naon coba kekewan. Aduh gusti. Nah ini tuh pingyul. Pingyul ya. Nih warnanya menor. Harganya berapa? 40.000 teh. 40.000 dong dapat pingyul. Tuh. Okay. Cek Wila Santos masih ada tuh, Pak Haji. Oh, kenapa iya? Dia ngencol-ngencol begitu sih? Enggak tahu, Teh. Iya, maksudnya harganya sama kan? Yang penting ID-nya itu. Lalu Miss Wood. Miss Wood boleh lah. Iya, tapi enggak diambil, Pak Haji. Jelek. Oh, gitu. Coba. Ini aja. Harganya berapa? 75 teh. Miss World 75. Coba bagaimana kumaha? Oke, darah. Darah ramang sih. Pak Haji damang. Nah, Montai Japan Left. Versi ekonomis. Berapa ini? Cepet aja teh. Cepet, udah dapat Montai sekarang mah besti. Kalau udah gede rawatin aja. Gede cantik banget. Bagus. Kalau yang ini tuh masuknya cepet nggak sih? Kan cepet teh. Cepet. Kalau aku kan dapatnya dulu potongan yang masih zaman sedaun. Masuk gede. Mutiara. Bukan. Legacy Pio. Violet ya. Oh. Ulala. Berapa ini? 250 teh. Aduh, 250.000 Legacy Pio. Belakangnya juga Pio. Iya. Yes. Oh iya, Gajah Mada putih nih. Ini kemarin laku mulu nih. Boleh nggak? Oh iya, boleh. Cuma satu. Ini koleksian teman-teman dan jarang banget ada di mana-mana. Ngelihatnya dari apa batangnya?
Kalau batangnya udah putih, artinya ini juga udah putih karena ke seratnya juga putih. Berapa? 300 aja. 300? Oke. Okay. Iya. Pokoknya ini mah yang kayak gini bonus ya. Enggak iya. Banyak banget. Enggak. Cuma ada satu. Saya beli apa ya? Ada tapi jelek lah teh. Apaan itu? Dewi Anjani. Oh, Dewi Anjani. Tapi jelek teh, jangan. Ya kan yang bagus saya bawa. Iya. Nih. Citra. Oh, Citra. Berapa ini Citra? Citra ini kita kasih dari 300 kita kasih 175 deh teh. Cepet 75 dapat Citra Rimbun. Dan ini tuh ID koleksian juga, teman-teman. Daunnya tuh bulat-bulat kecil kayak rinjani. Tuh. Tapi cuman dia punya ada serat ya, kayak ada gerhananya gitu. Bagus banget ini kalau udah mutasi. Cakep. Emang adanya di sini aja kayaknya ya? Iya. Yeah. LOD, jumbo. Mutasi teh. Oh iya, mutasi dan jumbo dan rimbun. Berapa Pak Ji? Nih, yang bawa anak ada, ini ada yang gede. Yang satu gede. Uh-uh. Ya, agak sedang dua. Mm-mm. Ada yang dua dan tiga. Harganya sama. Sama, cepek. Cepek kata. Iya, yes, kalau gitu. Oke. Okay. Loca lagi. Oh, ini dia bawa anak gini. Iya. 40 karat ya? Bener? Sama, sweet platinum juga. Emang sweet platinum? Iya. Oh, kirain 40 karat. Oh, yaudah ini dulu aja. Apa? Bidadari. Bidadari mutasi. Wih, ekstrim. Berapa ini? 175 teh. Cepat 75. Wow. Murce pisan. Mutasi nih ya. Iya. Ayo dah. Tahu dah ya, pokoknya mah. Cepat 75. Ini teh. Dejapu. Dejapu. Nih. Galaksi ya. Galaksi. Barang sisaan. 150.000 aja. Pak Haji. 150 ya. Cepet 50. Ada berapa Pak Haji ini? Cuma ada 5. Ada 5 doang noh. Oh. Pasti diserang juga nih. Sama bunda-bunda di rumah. Ya iyalah, orang-orang 2,5. Ini cepet 50. Liantong tuh segede gaban. Ya, segede gaban tuh. Liantongnya jumbo, harganya berapa? 600.000 aja. 600.000-an aja. Warnanya makin kesini makin golden. Kayaknya sebelumnya dapat tempat yang agak adem ya? Iya. Tuh, udah dapat kena cahaya tuh warnanya udah makin golden. Gede nih ya? Oh, gede banget. Agroma sebenarnya yang penting dapat cahaya matahari yang cukup ya. Warna mah keluar. Kejemur. Nih Natali teh. Natali, tapi dia punya warna sudah mutasi. Tuh, mutasi semua tuh teh. Wih, ini ekstrim. Harganya berapa? 150.000 aja. Cepet 50 loh yang Natali. Tuh, tuh gede tuh. Ya tuh. Ada yang buat caling tuh. Lalu Susan. Susan. Kalau yang tadi kan yang agak ekonomis ya Susan. Iya. Yang gede. Kalau ini agak ekonomis apa sama? Ekonomis teh ini mah. Oh, lebih ekonomis. Ekonomis lah teh. Tuh. Ini potnya baru ya, Pak Ji? Wih, cakep-cakep teh. Sapok sama potnya. Ini gede begini berapa? Cepek. Susan ya? Iya, udah biarin. 100.000 aja. Oke. Okay. Ini biar kata kecil, lihat dah. Susunan daunnya rapi. Tuh. Stang pendek yang ini punya. Lalu... Cinta Laura dong. Iya nih. Gak pernah ada di mana-mana soalnya. Nih, tuh dah. Ini rumpun 3. Rumpun 3. Wih, anaknya 2. Ini ID-nya rare banget teman-teman. Adapun di nursery kadang nggak mau dikeluarin. Mm-hmm. Ini mau nih teman-teman. Harganya berapa? 1.750.000 aja. 1.750.000 dapat Cinta Laura. Kemarin kayak gini gede gini saya jual 5 juta teh. Iya. Ini bawa anak lagi. 2. Oh. Emang rare banget kan iya. Pohonnya. Terus harganya emang masih lumayan tinggi. Nih ada Restiana. Restiana rumpun 3. Alayim gambreng ini jumbo banget. Wuh, biangnya. Harga berapa? 1 juta teh. 1 juta dapat rumpun 3 gede-gede. Oh, boleh tuh hitung sendiri dari CK. Oh, okay. Ya. Ada Joli teh. Joli. Oke, okay. Harganya gimana untuk si Joli? Warnanya udah mutan tuh. Uh-uh. Makin gede tuh makin mewah tau Joli. 300.000 aja. 300.000 aja. Gede nih ya? Iya. Udah include yogap. Lalu nggak tahu dah namanya apa. Ini ada yang bilang mahasati putih, ada yang bilang sunlight gitu ya.
kontroversial Cile. Pokoknya jadi, pohonnya mah ini. Iya. Harganya dong yang penting. 200.000. 200.000. Yang penting itu 200.000. Oke. Oke. Pohon apa sih, Pak Ci? Enggak tahu teh namanya teh. Ini. Sutra ini mah. Sutra ya. Tapi yang warnanya pink ya? Iya. Bagus banget ya. Sutra pink ya. 150.000 aja teh. Oh, cepet 50. Koci sutra ya. Sutra yang pink tapi jarang yang pink mah. Biasanya kan agak semu pinknya, ini mah beneran full di pink. Ya, Pak Ji, saya juga banyak aglonema yang dari Pak Ji nggak ada namanya. Banyak ya? Saya fotoin ya. Boleh. Oh, ini mah kayaknya seedling ya? Seedling. Oh. Belum dijual teh. Atasan bagus. Ini ada japu. Mana? Iya. Ini apa ya? Tiara. Nih. Delima teh. Salah. Oh. Dia punya karakter daun membulat. Tuh, kayak Perancis Red. Iya. Tuh. Ini yang koleksian itu ya? Koleksian. Berapa ini? Ini kita kasih 1.250. 1.250. Biasa kita jual 3 juta biasanya. Iya, di 2,5 paling murce ya. Iya. Agak size-nya enggak segede gini malah. Delima ya? Delima. Cepet booming juga nih, teman-teman. Ini enggak mau. Mana? Tiara itu mah teh? Iya, roset tapi gede. Ya boleh lah. Roset tapi gede itu berapa ini? 125 aja. Sampai 25. Oke, murah itu. Ini nemu di Japu satu gede, warnanya cakep. Epita Golden. Epita Golden. Nah, berapa ini? 350 teh. Sikat. 350.000. Kayaknya ini di sini wajib disikat semua sih, warnanya cakep-cakep, harganya murce parah. Glowing. Nah, ini rata-rata udah banyak yang lokal ya, Pak Ji? Lokal semua nih, tahu hitungannya. Ini Romeo. Romeo. Oh, berapa? 250 teh. 2,5. Kira-kira aja lah sama teman-teman ya. 2,5 pokoknya. Aduh. 2,5 dapat aglo cakep. Ini ada one seed one pot nih teh. Ini yang ini baru, seedlingnya boleh dijual. Ini masih ada bijinya nggak sih kalau gini? Kayaknya sih masih. Oh, belum bongkar, Pak Ji? Belum. Oh, dengan yang tadi memang berbeda ya? Beda. Oh, alah, berapa ini? Namain sendirilah. Itu saya kasih 1.750.000. 1.750.000. Yuk, yang beli boleh dinamain sendiri. One seed, one pot ya? Iya. Jadi nggak ada yang lain yang punya nih, cuma teman-teman aja kalau teman-teman punya ini. Kalaupun ini kejual, Pak Haji udah nggak punya. Nggak punya. Emang cuma satu. Itu apa lagi ya teh? Inilah. Ulan dari. Sama ya? Beda ini. Dewi Sri. Mirip-mirip, nggak tahu apa namanya, mungkin juga kali. Mungkin. Nggak, ini ulan dari orange. Berapa? 750 teh. 750.000 bulan dari orange. Bulan dari orange itu awalnya dari yang putih nggak sih, beda? Iya, dari yang putih. Oh, jadi ke orange. Mm-hmm. Oke. Okay. Mais? Warnanya tuh teh. Golden. Iya. Mais suaranya. Bagus sih. Ini dijual. Coba sekarang harganya gimana? 1,5 deh. 1,5. Kemarin kita dapat berapa ya? Oh iya, 1,5. Murce nih. Mais suara ya? Iya. Yeah. Yang udah menggolong. Warnanya golden pisan. Ini sih ekonomis karena size-nya juga gede. Okay. Kapan lagi dapat mais warna bagus harga 1,5? Ini sama mais juga? Iya, enggak usah lah teh. Ijo. Ini Minion. Tuh, gede-gede banget teh. Udah induk ya kalau gitu? Iya. Berapa? 550.000 aja. 5,5 udah dapat minion gede. Iya. Wow. Belinya dulu 800 nih. Pinter, wajib pinter sekali. Bonus teh, bonus awal tahun. Wah, kenapa sih Pak Ji ada bayang mutasi? Ini intan dulu nih, ngartiin mah. 250 teh. 250.000 dapat intan gede. Jumbo ya, rimbun. Siap. Ini Paulina. Wow. 1,2 bawa caling 1. Waduh. Berapa ini? 1.100 dah. 1.100 dapat Paulina calon 3. Kumpulan semua ya? Iya. Tuh, ini kan 2. Ya, ini calingnya 1. Oke. Menang banyak pokoknya ya.
Nih teh, super langka. Iya, yang tadi aku datang ke sini, aku pikir itu yang Apollo. Bukan, ini. Ini yang Apollo ya? Iya. Oh, ini harganya berapa? Namanya apa? Red Apollo. Oh iya, sop wajib. Red Apollo. Lo yang mau lu tanyain apaan, Ma? Harga deh. Iya, harga. Ini saya kasih di 2.750.000 teh. 2.750.000. Red Apollo ya. Yes, yang rare banget dan ini tuh banyak banget yang minatin teman-teman. Enggak ada yang punya memang. Nah, ini coba biar perbandingan. Ini satu lagi yang tadi, yang kata aku Red Apollo. Ini juga Red Apollo juga. Oh. Tapi ini yang versi lama. Oh iya kan, aku pikir ini Red Apollo tadi pertama datang, ih cakep ya. Ini sama harganya, beda. Mana murah itu mah teh? Berapa? 2 juta aja. Oh, 2 juta aja. Jadi teman-teman terserah nih, mau Red Apollo yang varian baru, apa yang varian lama. Tapi kalau yang ini, aku pernah jual itu di 10 juta teh. Itu? Iya. Wow. Harganya lumayan fantastis ya. Fantastis sekali teh. Berarti emang peminatnya bagus. Nih cawang parigata. Cawang? Oh cawang tuh ini? Iya. Itu ya. Ada merahnya teh tuh. Tuh. Yang katanya rotundum Thailand? Iya. Oh. Tapi yang parigata teh. Oh, cawang tuh ini. Aku pernah dengar kata-kata cawang dari Mia. Dari Kak Mia tuh. Yang ini 800, yang ini 500 teh. Orinya begini. Ini tapi ada parigatanya juga. Parigata semua. Ini 500. Satu indukan ya. Ini kalau nggak salah buat hybrid. Silangan ya. Silangan. Katanya kalau kita itu dari pakai rotundum untuk merahnya, kalau dari Thailand tuh pakainya cawang gitu. Cuman ini yang parigatanya ini 800 ya? Iya. Yeah. Ini 500.000. Iya. Ini jarang loh. Abis gitu nggak pernah ada yang mau mengeluarkan ini ya, Pak Haji. Wah, ada. Saya pernah dengar doang, nggak pernah lihat kayak ininya. Aku mah kata temen aku ngilang, katanya kalau barang-barang kayak gitu harganya tinggi banget. Iya. Di sini cuma 802. Iya. Ada jalinnya. Ya udahlah. Kansa aja dulu. Berapa? Bukan impor teh ini. Oh, lokal. Lokal. Oke. Tapi gede-gede lumayan lah ya, yeah. Remajaan. Berapa, Pak Ji? 125 teh. Cepet 25, besti. Baca lokal ya. Yes. Iya sih, kalau yang lokal itu makin gede warnanya makin ngepul dan pekat ya, biasanya. Lotus Deline. Wah, udah besar-besar sekarang. Harganya berapa? 325 aja teh. 325.000 dapat Lotus. Size-nya lumayan ya, remaja ya kalau remaja sini. Ya. Tinggal gedeinnya aja nih. Cepat nggak sih kalau Lotus termasuk? Cepat teh, cepat. Oh, gitu. Nah, jangan ditungguin. Pak Haji mentang-mentang punya bayi, itu segala ditaruh di tempat rak. Udah teh, mau itu. Mau dijual apa? Itu aja udah, dulu. Udah? Nah. Oke, mau closing di sini? Iya, closing di sini aja. Yalah Pak Haji, maaf ya, kita nggak pakai break. Pak Haji apa yang ngos-ngosan dari tengah ke belakang, ke atas, ke bawah. Lumayan. Buat siapa tuh? Hah? Buat siapa? Buat teman-teman. Ini harganya udah luar biasa, murcidah pisan. Terus kata Pak Haji bener, saya jarang-jarang kesini, makanya sekali kesini buru-buran diborong. Barangnya juga eksklusif ya Pak Haji ya? Iya. Ngambil dari kebun di sana. Bogor, yang dari Bogor, ya. Asik, yang biasanya nggak pernah dikeluarin, akhirnya dikeluarin buat teman-teman. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya buat aku, mengizinkan aku kembali ke sini. Terima kasih banyak, Teteh, sama-sama. Semoga selalu silaturahmi kita terjalin. Amin, amin. Oke deh, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga selalu menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik dengan harga yang super terbaik, kualitas super oke. Lengkap juga variannya adanya di Aglonema Bojongsari. Aglonema Bojongsari. Oke, kalau gitu Rina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.